Kalau korang tak tahu, dia tak pakai sos tomato. Yang biasa tu dia pakai sos top secret. Isaac Hostman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi monoton channel Isaac Hostman TV. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni, hari ni aku akan cuba sehelai dua pizza extra cheese. Baiklah, untuk korang yang tak tahu, dekat depan aku ni adalah mega cheese pizza dari Domino's Pizza. Basically dia extra cheese. So untuk saiz large ni dikatakan ada 500 gram cheese. Kiri ni pula saiz regular lah, tapi aku tak tahu ada berapa banyak. Tapi memang nampak macam banyak. Perut aku lapar gila, tak sabar nak cuba pizza extra cheese lele ni. Kena makan cepat geng, takut keras. So jom, jom tengok aku makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ui. Oh yo. Dekat demi crust pun ada pizza lagi. Aku rasa cheddar kot sebenarnya. Yang ni pula saiz regular pun nampak memang penuh dengan cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ni panas lagi. Oh, panas. Hujung-hujung mesti muaknya. Wow. Kalau korang tak tahu, dia tak pakai sos tomato. Yang biasa tu dia pakai sos top secret dia tu, yang creamy tu. So memang rasa extra cheese lah. Over. Lalang kita habiskan je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak gila cheese dia. Dia punya keras yang susah sikit nak makan tu.
Macam biasa geng, kita kena lipat. Oh, untuk korang yang tertanya-tanya, ya, pizza mega cheese ni memang tak ada apa-apa. Ada roti pizza dan cheese semata-mata. Keras je pula. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat betul pizza ni mengembang dalam perut. The reason aku beli size regular dan size large ni sebab aku nak bezakan yang regular tu banyak cheese ke tak. Sebab aku ingatkan yang saya slash je banyak cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Memang muak geng. Sebagai seorang bekas pekerja Domino's dulu waktu aku muda-muda kan, sos top secret ni, sos creamy ni, memang muak. Jadi sebenarnya sos ni sebenarnya dia kena pairkan dengan topping yang pedas-pedas, masam-masam macam tu lah. Topping dia cheesy, memang sangatlah memuak ke. Tapi kalau makan sikit-sikit, okey je. Disebabkan aku tengah diet, jadi aku tak habiskan. Yang ni aku bagi Katie. Oh nak? Lepas itu cukuplah untuk setakat ni menu diet Isaac Osman. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe. Make sure korang turn on notification tu supaya korang tak terlepas video baru dari Isaac Osman TV. Itu saja untuk video kali ni. Sebarang jangan ataupun komen, korang boleh tulis dekat ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.